Hari ini kita mulai lagi unboxing anakan burung lolohan ya. Alhamdulillah sekarang masih dapat banyak anakan burung lolohannya, dan di sini ada beberapa anakan burung lolohan. Di atas ada dua besek dan satu keranjang anakan burung lolohan. Ini ada satu besek. Tadi ini diikat di atas, yang satu udah saya buka. Dan kita buka aja yang ini. Dan di sini ada anakan burung ciblek. Ya udah lama kita nggak punya ciblek kristal, dan ini ada dua ekor anakan ciblek kristal dan tiga ekor anakan ciblek semi. Dan satu ekor anakan ciblek gunung ya. Ini udah mulai bisa terbang tuh, warnanya kuning, itu cisem namanya. Dan yang ini coba kita lihat, tuh warna dadanya putih, itu namanya cikris. Cisem dan cikris itu warnanya kuning nih yang ini. Tuh warnanya kuning. Cisem berarti cisemnya ini putih. Ya cisemnya ada 3 ekor dan cikrisnya ada 2 ekor. Dan cigun ada 1 ekor. Untuk cisem semuanya jantan, dan untuk cikris itu satu pasang kayaknya. Ini ada satu besek lagi yang tadi saya udah buka ya. Ya ini tadi saya udah lihat, ini adalah anakan pentet. Itu ada 4 ekor anakan pentet atau cendet atau toed. Kita cek semuanya sehat, normal, dan responsif. Dan selanjutnya ada satu keranjang isinya macam-macam. Rata-rata udah pada bisa makan sendiri ya, soalnya dari ini apa, dari bulan puasa kemarin nggak diangkut-angkut, baru sekarang diangkut, jadi dia ngeloloh dari kecil sampai bisa makan sendiri. Oh, ini masih ada lakbannya. Itu udah ada satu ekor kenari kelihatan ya. Seperti biasa kenarinya itu adalah kenari gacoran. Warna kuning kenarinya tuh. Dan di atas sana ada beberapa ekor anakan burung, tapi udah pada belajar makan sendiri ya. Saya ambil dulu satu, ini adalah anakan burung pelatuk atau pelatuk beras. Ini pelatuk beras atau pelatuk kecil ya. Nah suaranya rapet, nembak rapet. Dan ini adalah jantan. Kalau jantan biasa, seperti biasa ada merahnya. Seperti video-video sebelumnya, saya kasih tahu kalau ada merahnya di atas mata berarti jantan. Kalau nggak ada berarti cewek. Ya terbang. Ini masih dibantu loloh semua ya. Kalau yang pelatuk beras ini, tuh pada terbang. Ntar dulu pada terbang. Ya ini yang ciblek gunung ini udah pada bisa terbang ya, dan semuanya jamin jantan, udah bisa makan sendiri untuk ciblek gunungnya. Nah yang ini, yang dua ekor ini. Untuk yang pelatuk beras tadi rata-rata masih dibantu loloh, dan ada beberapa yang udah bisa makan sendiri. Ya kita ambil kenari dulu, warna kenarinya seperti ini, dan ini udah pakai ring.
Ya, kenari kecil ya, kenari biasa. Uts, terbang dia. Ya, dan ini dia anakan pelatuk beras sangat banyak ya, ada sekitar 6 atau 7 ekor. Dan di sini ada cipo terbang satu. Apa-apa, ntar kita ambil. Ini ciblek gunung juga. Karena ciblek gunungnya rata-rata udah bisa terbang dan udah pada makan sendiri. Jadi rata-rata udah pada ngeriwik ya, soalnya kan jantan. Kayaknya di sana masih ada cipo yang terbang. Ups, ya juga. Ini cipo juga udah bisa pada mau terbang. Yang ini udah makan sendiri ciponya nih, jantan. Ya, saya cepat-cepat aja ya, soalnya kasihan pada pengen dikasih makan. Nih, yang pertama tadi ciponya udah bisa terbang dan udah makan sendiri, dan yang dua itu masih dibantu loloh. Oke, dan semuanya sudah habis. Dan terima kasih.